Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece. Kesempatan hari ini saya akan men-share video di mana saya sudah pulang kampung dan kembali ke tempat kerja saya di Jakarta ya teman-teman semua. Dan kali ini saya akan memanen ikan-ikan yang ada di kolam, baik itu ikan nila, ikan bawal, dan ikan emas yang sudah saya pelihara hampir 1 tahun ini teman-teman semua. Mau lihat bagaimana serunya dan seperti apa penampakan ikan-ikan yang sudah saya pelihara hampir 1 tahun ini? Ikuti terus Denny Kece channel ya teman-teman semua. All the choices you made, did you make them again? Nah, di kolam ini saya memelihara ada beberapa jenis ikan, gak cuma satu ya. Antaranya ada bawal, ada nila, ada mujair, ada toman, ada ikan betok juga. Pokoknya macem-macem deh. Nanti kita lihat keseruannya ya teman-teman semua. Dan yang paling banyak di sini adalah ikan nila dan ikan bawal seperti yang ada itu ya. Bisa kita lihat. Untuk size-nya ukurannya itu kurang lebih 4-5 jari dan itu hampir 1 tahun saya pelihara di kolam beton ini teman-teman. Oh ya, ini kolam ada di lantai 4 ya di tempat kerja saya. Jadi memang nggak dalam, paling tinggi airnya hanya 25 cm ya. Jadi wajar kalau misal ikan yang dipelihara nggak bisa tumbuh dengan maksimal di kolam yang kecil seperti ini. Untuk pakannya sendiri saya hanya memberikan pelet, murni pelet ya, selama hampir 1 tahun ini. Dan memang tujuan saya bukan untuk kolam pembesaran untuk dikomersilkan, dijual ke orang lagi ya teman-teman. Itu hanya hobi saya. Jadi untuk melepas lelah, jadi setiap pagi dan sore saya kasih makan dan memang ya hanya untuk hobi saja. Nah, di sini kita bisa lihat ikan toman yang ukurannya sudah mulai besar ya teman-teman. Dan ternyata setelah saya buka sekat antara toman dan nila dan juga bawal, ada luka di ekornya ya teman-teman. Saya berharap si toman ini nggak sampai parah, mati ya, karena saya akan memanen ikan bawalnya.
Dan inilah hasil panen kita, teman-teman semua. Hampir setengah ember ya. Bisa dilihat itu ukurannya paling 4 jari, 5 jari. Ini ada bentuknya kelihatan itu. Dan sekarang setelah kolam ini selesai kita panen ikannya, kita pindah ke kolam ikan emas, teman-teman. Ya, ini mah kita masak aja yang koi yang itu agak kecil-kecil itu mau dihabisin dulu airnya. Men. Biru. Kenapa lagi masih kecil-kecil banget? Ini yang kemarin yang mati kena hujan itu berapa? Mati, gak dimasak. Gak dimasak? Enggak. Sayang amat. Berapa satu? Satu. Yang udah bosok dipotong sama si Roy, dimasak sama dia, bro. Bro, sudahlah, lu makan-makan aja. Lihatnya aja udah, ya ini, bro. Nah, ini yang segini-gini masukin kolamnya, apa, akuariumnya masakin bagus itu. Warna-warna itu. Nah, di sekolah mau dijual, ya. Galak bener mujairnya, sumpah. Galak nih, sok berkuasa. Rumahnya di situ sih ya? Nggak boleh ada yang ke situ. Ini yang koi warnanya masih mau dimakan gitu. Warna mana? Ini, yang merah? Iya ini nih. Yang gede ini? Sayang banget. Jangan, buat akuarium. Masuk ke batu. Ya. Bolong.
loncat ya. Sama loncat loh. Pinter awan. Yang layak dikonsumsi aja. Biarin aja siapa tuh dimakan temen ya. Iya, lebih gede aja tadi. Pinter amat yang mau ditangkap dia. Oh, loncat, ayo. Loncat. Loncat. Udah?